Nabi Sefilinski. Kita tengok contoh daripada tutorial. So kita tengok satu contoh soalan melibatkan Sefilinski ya. Yang ni contoh soalan 41. Soalan berdasarkan unit cell simple cubic lattice constant 2.8 angstrom. Calculate the surface density 4 100 110 dengan 111. Ni contoh lah. Kita ambil satu contoh memang. So lattice constant diberi simple cubic 2.8 angstrom. Calculate surface density 4 100 110. So kenal pasti bilangan satah yang ada. Satah 100 adalah satah depan. Cuba calculate bilangan atom yang ada untuk simple cubic. Kamu ambil kira satah ni saja. Kita nak calculate atom density yang ada dalam ni. Okay, ni formula dia. Formula untuk surface density. Surface density equal to number of atom per unit lattice plane. So satah kita guna untuk soalan 1100. So kira bilangan atom yang ada dalam satah 100. So dalam ni kita ada 1/4 tarakkan dengan 4. Kena atom ni kalau kamu belajar dalam volume density 1/8. Sebab dia kira ikatan untuk atom ni 1/8. Tapi bila kita ambil dalam kedudukan satah, kamu ambil muka atom saja 1/4 yang ni ya. Lukis satah 100 tu. Ini mewakili 1/4. 1/4 daripada total atom. Soalan bila surface, ambil kira satah saja. Surface ni saja kita ambil kira permukaan saja. Jangan ambil kira unit cell tu sendiri. Ini formula dia. Surface density number of atom per unit lattice plane bahagikan dengan area. Kalau tengok area ni berapa? A darab dengan A lah. A tu lattice constant. A kuasa 2. So yang ni convert kepada unit cm. Kali 10 kuasa negatif 8. Armstrong convert kepada nilai cm. 1 kali 10 kuasa 8. Calculate dan dapatkan dia punya value. Untuk satah 100 ni dalam pengiraan dia macam ni. Kalau unit bagi volume density cm kuasa 3, unit bagi surface density cm kuasa 2. Kita tengok satah 110. Kamu ambil kira kedudukan satah bucu ke bucu. So calculate juga dalam ni sepatutnya ada berapa vegetal. Kalau saya potong ni masih lagi dapat 1/4 darab 4. Cuma luas dia ada berubah. Satah ni dipanjang sikit tapi bilangan atom masih sama. Masih lagi corner atom 1/4 darab 4 ni. Cuma yang ni darab dengan set 2A. Set 2A. Eh, luar dah berubah kan, betul tak? Satah ni panjang sikit daripada yang satah 110 kan. Ni 110. Maksud dia yang ni untuk A darab set 2A. Kalau 110 A darab A kan, A kuasa 2 kan. Untuk satah 110 ini jalan penyelesaian yang kamu kena buat. Kamu kena kira bilangan atom yang ada dalam satah bahagikan dengan permukaan, area of lattice plane, dia punya keluasan permukaan. Selesaikan soalan ni melalui nilai yang diberi soalan bagi tadi. Nilai adalah 2.8. So masukkan value lah. Kira dulu bilangan atom bagi betul dan masukkan value yang diberi lattice constant. So convert kepada nilai cm. So kamu akan dapat jawapan dia. This one. Then kita tengok satah 111. Untuk satah 111 kamu tahu bentuk dia adalah daripada paksi XYZ tadi semua titik 111. 111. Keluarkan segitiga tu, lukislah. Lukislah dia punya atom. Atom ni actually mewakili 1/6. Nak lukis biji atom, potong kepada 6 bahagian. So ini 6 lah, 1/6 lah ni. So dia kalau complete dia mesti ada 6 bahagian lah untuk satu atom. And solution sama juga, cuma yang ni dah kita ambil kira luas dia dah jadi lain sebab segitiga. Calculation untuk surface density bagi satah 111 lah. Surface density sama formula, masih sama, cuma bilangan atom dengan luas dia dah berbeza. Dari segi bilangan atom yang ada 1/6 kali dengan 3 biji, luas tengah kali tapak kali tinggi ya. Yang ni adalah segitiga punya formula lah. Tengah kali tapak kali tinggi.
Jadi yang kita faham ini adalah jarak bagi cert 2A. Cert 2A. So actually formula dia jadi setengah kali cert 2A kali dengan cert 3/2A. Ini untuk segitiga. Jadi solution bila melibatkan strata 1, 1, 1, kamu kena tahu bilangan item ni kena betul. Nilai luas dia masih lagi sama formula dia. Tengok solution ni, masukkan value dengan item yang ada adalah setengah. Yang ni rujuk ke sini dan yang ni masukkan value. Daripada formula ni lah, kita masukkan value 2.8 Armstrong yang kamu calculate dan kamu akan dapat value jawapan untuk surface density.